kita bersalawat dulu ya, teman-teman yang kena hujan biar lancar. So. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca 7 kali biar Allah sembuhkan ini kita punya penyakit. Penyakit hati, batin, penyakit lahiriah. Kalau saya terjemahkan luar biasa ini maknanya. Ini namanya solawat tibbil qulub. Ini para ulama nih yang mengubah redaksi hadis sekaligus doa agar disembuhkan dengan solawat ini berbagai macam penyakit yang terutama batin, terutama yang terutama dalam, juga yang lahiriah, yang jasmani, yang medis, itu dengan salawat ini. Bahkan kalau dibaca sampai 2000 atau 400 itu dosisnya ditentukan oleh beliau-beliau. Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kabul hajat-hajat. Jadi sering-sering dibaca ini. Bukan kata saya, ini saya membaca para ulama yang mengubah ini redaksi hadis apa salawat ini. Makanya salawat ini disebutnya tibbil qulub, obat hati. Karena kalau hati sembuh, jasmani pasti dijamin sembuh. Ya, baru 5 kali.
dua kali lagi kita baca lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril basari wa shifaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa dibuka di HP, redaksinya ada, terjemahnya ada, boleh dibuka. Sudah pernah buka Bapak, apa padilahnya, apa keutamaannya di situ ada. Tapi secara global saya sampaikan bahwa dengan bersalawat ini, ya Allah, jadikan obat buat kami, terutama batin, hati, dan sehingga sembuh. Dan juga wa'afiyah al-abdan, jadikan kesembuhan untuk badan jasmani. Dan wa'nuril absar, dengan salawat ini berikan cahaya, cahaya pandangan hati, pandangan luar. Sehingga dengan cahaya itulah dari Nabi Muhammad Allah berikan yang hak dan yang batin. Jadi maknanya bagus kalau menurut saya ini. Ya. Dan dibaca juga oleh kita sambil dinyanyikan, ini sangat menyentuh kalau menurut saya. Ya. Alhamdulillah. Mari kita mungkin nanti biar teman-teman tidak belum hadir, mungkin kan bisa dilihat ya di YouTube kita ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah la ni'amillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ وقد عرف ربه. Yang saya muliakan Ibu Hajah Irmawati serta para wakil-wakilnya, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar negara grup, alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir, bisa menghadiri majelis ta'lim ini, yang kata sebahagian orang majelis ta'lim itu sia-sia, gak ada manfaatnya. Padahal majelis ta'lim ini majelis ilmu. Majelis ilmu memperbaiki lahiriah, memperbaiki batiniah, memperbaiki hablum minallah wa hablum minannas, untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Ini majlis ta'lim. Namanya aja majlis ta'lim. Majlis untuk menuntut ilmu. Iya kan? Jadi kalau ada orang mengkritisi, memprotes bahwa ibu-ibu kok senang hobi ke majlis ta'lim, itu enggak paham sebetulnya. Apa yang diajarkan, yang disampaikan di majlis ta'lim itu. Makanya ini MRA, Ibu Hajah Irma dan para pengurus yang lain, ini diwajibkan kita hadir di setiap hari Jumat pagi. Ya. Saya sampai jam 8 lewat 15 menit, nanti dilanjutkan sampai jam 9 oleh Ibu. Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada Allah. Jadi ayat yang mulia ini surat Az-Zariyat, Allah mengingatkan kita, karena kita sering lupa bahwa Allah firmankan, "Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh." Wa'alaikumussalam. Jadi ini kan kadang-kadang kita lupa kalau nggak diingatkan. Maka memang dikatakan oleh Allah bahwa orang yang beruntung itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi ini watawasau bil haqqi watawasau bis sabr dalam bahasa Arabnya artinya musyarakah, kerjasama, saling. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang saling menasihati, saling mengingatkan di dalam hak, dalam kebenaran, dan di dalam kesabaran. Nah ini termasuk, ini kita saling mengingatkan. Ini wajib-wajib, bukan mengajarkan, ini saling mengingatkan. Dan terutama saya sendiri untuk diingatkan ini diri bahwa Allah firmankan, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah." Jadi ini kan masya Allah difirmankan, diabadikan sampai hari kiamat ini Al-Quran. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semuanya diciptakan tujuannya satu, agar beribadah, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang punya kesadaran diri bahwa dia diciptakan oleh Allah dan dihidupkan, diciptakan untuk beribadah, itu yang punya kesadaran itu lebih banyak atau lebih sedikit ya? Kira-kira dia kayaknya yang punya kesadaran ini sedikit ya Pak. Iya, kebanyakan kita apa, tidak sadar bahwa dia diciptakan, dihidupkan oleh Allah di dunia jelas tujuannya satu, untuk beribadah kepada Allah. Jadi ayat yang mulia ini mengingatkan kita sebetulnya, kalau menurut saya, bahwa hendaknya kita ingat, kita sadar bahwa kita hidup sekarang di dunia ini itu diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Ustaz, bekerja ibadah? Iya, karena ibadah kata para ulama, ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghair mahdhah, ada ibadah yang memang itu udah formal gitu ya, seperti rukun iman, rukun Islam itu di situ tuh, itu ibadah-ibadah yang memang udah gak bisa tawar-tawar lagi. Ada ibadah yang memang tidak apa, secara umum saja, seperti kita bekerja itu menurut ajaran Islam itu ibadah, karena kita mencari yang halal itu wajib. Maka kata Nabi, agar ini aktivitas kita, bekerja kita bernilai ibadah, diganjar oleh Allah, ini niat. "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal seseorang jadi amal yang diridai oleh Allah atau tidak, itu tergantung dia punya niat. Kalau dia punya niatnya tidak karena beribadah, niat hanya bekerja untuk mencari uang, ya udah, dapatlah dia uang. Tapi kalau dia bekerja niat dalam rangka mengerjakan, melaksanakan perintah Allah karena wajib mencari yang halal, insya Allah bekerja kita itu tidak sia-sia, bernilai ibadah. Nah, jadi itu. Jadi ayat ini sekali lagi saya ulang,
bahwa kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada Allah. Kan begini Pak, ada pertanyaan ini. Ustaz, bagaimana nih saya agar beribadah kepada Allah ini konsisten, istiqomah, tidak terpengaruh dengan ya di sekitar kiri kanan kita. Ya pokoknya saya istiqomah, konsisten beribadah kepada Allah. Nah ini para ulama kata saya ini, agar kita konsisten istiqomah beribadah menyembah kepada Allah itu, pertama kita harus mengenal Allah. Kalau kita beribadah, kita ingin mantap beribadah kepada Allah, maka yang pertama, langkah yang pertama kata para ulama, kita perlu kenal kepada Allah. Gitu. Kalau bahasa tasawuf, ilmu tasawuf, harus ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu kenal, harus mengetahui kepada Allah. Ini sederhana tidak? Kita sudah kenal belum kepada Allah? Kita kalau iman ya, udah membaca dua kalimat syahadat berkali-kali. Dalam sholat baca dua kalimat syahadat. Ada orang azan dijawab dengan dua kalimat syahadat. Sekarang, kalau bicara iman, insya Allah kita iman. Cuma imannya kan bagi kaki-kaki Pak. Berapa iman kita ini? Pertanyaan sekarang, udah kenal belum kepada Allah? Tanya dong, bagaimana kira-kira? Udah kenal belum kepada Allah? Sudah. Insya Allah. Kalau bahasa ilmu tasawufnya, sudah ma'rifatullah belum? Sudah nyahok belum kepada Allah? Ini kebanyakan kita belum mengenal Allah. Bagaimana agar kita mengenal Allah? Itu banyak teori, banyak ilmu itu. Tapi kita mungkin singkat saja langsung aja supaya langsung kenal Allah. Nabi bersabda, riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata baginda Nabi, kata Sayyidina Ali yang menceritakan, Nabi pernah bersabda, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Ini Nabi, bukan kata ulama. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kenali diri kita, kenali, amati, pelajari ciptaan-ciptaan Allah. Itu ada hadis yang menghimbau kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkal fi khalqillah, pikirkan ciptaan-ciptaan Allah semua. Tapi wala tafakkal fi zatihi, jangan kau pikirkan zatnya Allah. Maka kita kalau udah mengenal, udah tahu ciptaan-ciptaan Allah, terutama diri kita, kita udah mengenal diri kita, pasti kenal kepada Allah. Begitu. Itu waktu jawabannya dari Allah. Nabi yang mengatakan, kalau engkau ingin mengenal Allah, engkau udah mengenal diri kau sendiri. Apakah cukup kita mengenal seseorang dan KTP-nya ini, namanya ini, alamatnya di sini, bekerjanya di Emirat? Apakah cukup dengan begitu mengenal diri kita, mengenal seseorang? Oh, belum. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa mengenal Allah, maka kita kudu mengenal diri kita sendiri. Bagaimana mengenal diri kita sendiri? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an, Al-Qur'an ayat 5-7, Allah menjawab, falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma inda fitna, yakhruju min bayni sulbi wa tarabin. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita perlu mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri? Allah berfirman, palihat diri insan ini mahulima, hendaknya manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan. Amin.
Allah juga yang berfirman. Perhatikan tuh, tolong manusia memperhatikan dirinya dari apa diciptakan. Silakan Ibu Nini, silakan. Dari apa pun diciptakan. Dari apa pun diciptakan. Dari tanah. Ya, apa lagi? Ibu-ibu. Bu. Bu. Dari apa diciptakan kita? Dari cahaya? Bukan ya? Dari batu? Dari tanah? Dari apa kita? Pal yang duril insanu mimma khuliqa, hendaknya manusia memahami apa dan apa dia diciptakan. Atau bahasa sederhananya, Bapak Ibu pernah enggak bertanya sendiri, ini aku dari apa diciptakan? Pernah enggak begitu? Belum ya. Dari bahan apa saya diciptakan? Dari bahan adonan, dari kue, atau dari apa? Allah menjawab, Bang, itu yang gendut siapa namanya? Pak Uzan ya. Pak Uzan pernah enggak bertanya kepada dirinya, saya dari bahan apa diciptakan? Kita harus sepakat bahwa kita diciptakan oleh Allah. Sekarang timbul pertanyaan, dari apa saya diciptakan? Dari bahan apa saya diciptakan? Kayaknya kita bisa banyak jawaban ini ya. Dari tanah lah, dari inner itu. Allah berfirman, ini kan petunjuk imam di Al-Quran. Khuliqomimma indafin. Manusia, kata Allah, diciptakan dari air mani yang terpancar. Ini bukan jorok, ini mendasar menurut saya. Jadi Allah berfirman, diciptakan kalian wahai manusia, mimma indafin, dari air yang terpancar. Dalam surat Al-Mursalat Allah berfirman, kamu ciptakan mimain mahin, kalian manusia diciptakan dari air yang hina, yang cici. Kalau kita sudah sadar, kita ini sudah hebat, sudah gagah, punya jabatan, punya istri, punya suami, punya anak, punya banyak uang, mari coba tolong tanya, dari bahan apa kita diciptakan? Dijawab oleh Allah. Silakan. Ternyata kita diciptakan oleh Allah dari air sperma yang memancar, kata Allah. Mimain mahin, dari air yang hina, kata Allah. Jadi itu Pak, ini ada runtutannya. Jadi kita diciptakan oleh Allah, kita hanya tujuannya supaya beribadah kepada Allah. Maka untuk supaya bisa beribadah dengan istiqomah, dengan konsisten, maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana agar kita bisa mengenal diri sendiri? Kalau kita sudah kenal diri, akan kenal kepada Tuhan. Kita dengan ayat ini, surat Al-Mulk ayat 5, kita akan, Masya Allah, apa yang disombongkan oleh kita itu. Apa yang dibanggakan oleh kita di hadapan Allah. Dengan sesama mungkin kita beda-beda di uang kita, jabatan kita, ya, status sosial kita, tapi sama itu semuanya, kata Allah. Apa yang membedakan kita? Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa kepada Allah. Mungkin pakai sorban, pakai jubah, itu enggak jadi kesombongan. Dipanggil ustaz, dipanggil kiai, hati-hati. Sama kita. Itu yang memberi masyarakat itu. Sama kita. Dari situ asalnya kita. Makanya Allah mengajak kita, kalau kamu ingin mengenal aku, kamu coba tolong pahami dirimu. Dari apa kamu diciptakan? Dari bahan apa? Di situ kita diciptakan oleh Allah. Dari bahan sperma, air mani. Ditaruh di mana oleh Allah? Bi qarari makin, kata Allah. Dalam tempat yang kokoh, di rahim ibu kita. Subhanallah. Allah. Begitu.
ini dalam ayat berikutnya dalam surat At-Tariq Allah berfirman, yakhruju min baini sulbi wat tarim, dia air sperma itu keluar dari tulang belakang laki-laki dan keluar sperma dari tulang dada perempuan. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi Allah firmankan itu jelas itu. Makanya ada orang yang menuduh Al-Quran itu porno. Tapi ini bukan porno menurut saya. Ini menyadarkan manusia yang selama ini dia enggan, malas menyembah Allah, beribadah kepada Allah, rukun sujud kepada Allah. Dia abaikan syariat Allah. Ini mungkin dia belum kenal dirinya. Kalau dia sudah mengenal dirinya, dia kenal kepada Tuhan. Kalau dia sudah kenal kepada Tuhannya dengan ikhlas, dengan rito, dengan apa, dengan senang dia sujud ruku beribadah kepada Allah. Ini boleh kita buka tanya jawab, boleh. Kita bebas aja deh, kita santai aja, nggak usah serius-serius kita. Kalau ada yang bertanya langsung boleh saya, nggak harus nunggu selesai materi saya sampai itu. Tapi ini udah habis sih saya sendiri. Ibu Nana udah ada, Ibu Nana udah ada. Nunggu beliau aja ya, sampai beliau datang nanti saya berhenti. Ada yang mau tanya nggak? Mas aku di sini dulu. Saya tanya. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa hidup itu antara dunia sama akhirat itu seimbang. Itu apakah statement itu dibenarkan atau tidak? Karena kan memang posisi, apakah memang posisi akhirat sama dunia itu memang harus sama atau akhiratnya itu memang harus lebih besar dari dunia? Pertanyaannya apakah sama? Karena kan terkait masalah ibadah juga, kan? Iya. Banyak orang tuh yang penting dia hanya memfokuskan ibadahnya, dia sholat lah misalnya. Yang penting dia fokus cari uang. Tapi ibadahnya itu bisa disampingkan. Atau enggak dibanding samping artinya mungkin dilambat-lambatkan. Iya. Karena lebih. Jadi yang penting buat dia itu udah anggap seimbang gitu lah pada dunia sama akhirat. Iya. Apakah statement itu memang dibenarkan atau gimana? Iya, yang benar kita harus seimbang. Seimbang? Harus seimbang. Antara dunia sama antara akhirat. Dunia dan akhirat. Mohon maaf, saya tanya ke Bapak. Kita sekarang ini lebih banyak ke dunianya apa lebih banyak untuk akhiratnya? Kebanyakan dunia, kita. Dunianya. Berarti gak seimbang. Gak seimbang dong. Dan keseimbangan ini bagaimana? Apa standarnya? Mengerjakan perintah Allah. Sholat 5 kali, kan gak 1 jam kita sholat 5-4 rakaat itu kan. Berapa menit kita sholat ya? 10 menit lah. Dengan doa gitu. Nanti asar 10 menit. Kan lebih banyak itu. Tapi itu udah termasuk seimbang kalau menurut saya. Kita haji cuma sekali. Gak tiap tahun diwajibkan. Kayaknya kan gitu kan. Terus zakat, itu zakat gak perlu zakat tiap bulan, tiap hari. Cuma setahun sekali, haul. Zakat fitrah setahun sekali, zakat mal setahun sekali. Itu kan standar Al-Quran itu. Terus puasa Ramadan, gak setiap hari puasa. Gak setiap hari diwajibkan oleh Allah. Cuma sebulan doang. Jadi sebetulnya oleh Allah diberi banyak kesempatan untuk dunia ini kita. Jadi kalau kita Ustaz, kapan tidak seimbang? Ketika perintah Allah yang dikerjakan, itu tidak seimbang. Tapi ketika kita mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib, yang larang-dilarang, itu berarti dia seimbang. Ya. Begitu. Standarnya begitu. Jadi harus seimbang. Jadi seimbang itu bukan berarti sholat dhuhr 2 jam atau 1 jam, bekerja 3 jam, nah, bukan begitu. Cuma cukup 10 menit. Di awal waktu berjamaah itu aja, gitu ya. Ada yang lain sebelum saya lanjutkan materi ini sambil menggurunkan. Mungkin ada yang ibu-ibu sudah bisa dipahami dia. Jadi sekali lagi saya ulang, Allah menciptakan kita tujuannya satu, agar kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Bagaimana agar kita konsisten, kita kontinu terus-menerus beribadah menyembah Allah? Itu pertama kata Nabi,
kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri? Ya ini, setelah kita bahas. Perhatikan. Dari apa kau diciptakan? Dari bahan apa diciptakan kalian, kata Allah. Hai manusia, perhatikan, kata Allah. Kamu tuh diciptakan dari apa? Tadi sudah saya baca. Allah sendiri menjawab. Kalian manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Miman bahin, dari air mani yang hina, yang cici, malu. Kalau orang katakan air mani saya, oh, paling malu. Tapi itulah manusia diciptakan dari bahan itu. Dari apa tuh air mani? Ya kita bisa dibahas secara medis lah. Dari tanah, dari buah-buahan, dari makanan. Itu makanan, buah-buahan, adi, apa, kan dari tanah semua. Jadi dalam ayat lain memang diciptakan manusia dari saripati tanah. Cuman kan yang dimakan oleh kita bukan tanahnya. Hasil bumi, hasil dari tanah itu tanaman-tanaman. Dimakan oleh kita, oleh Allah diciptakan menjadi air mani. Begitu Bapak Ibu. Maka di dalam surat Waqiah ya, sudah saya sampaikan tapi gak apa-apa. Kalau Al-Quran kita ulang-ulang tanpa batas gitu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu khalaqnakum falaula tusyrikun. Bahasa kitanya, kami yang menciptakan kalian, hai manusia, falaula tusyrikun. Kenapa kamu tidak mau membenarkan, tidak mau tunduk kepada-Ku, kata Allah. Itu kan kalimat sangat mendasar kalau menurut saya. Kami yang menciptakan kalian. Apakah ada selain Allah yang mengaku menciptakan manusia? Enggak ada, saya bisa lihat. Hanya Tuhan Allah yang mengaku dirinya bahwa dia dirinya yang menciptakan kita. Cuma kata Allah, setelah aku ciptakan, tapi kamu kenapa tidak membenarkan? Dalam surah Yasin, Bapak Ibu, ada ayat berfirman Allah, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu pasti sama ininya. Apakah manusia tidak memperhatikan? Apa itu manusia enggak sadar kami ciptakan dia min nutfatin, dari air mani, fa idza huwa khasimun mubin. Kenapa begitu dia hebat, dewasa, punya jabatan, fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi syariat-syariat Allah, benci kepada syariat-syariat Islam. Kok begitu, kata Allah? Jadi dalam surah Waqiah itu, tadi surah Yasin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan, tidak sadar kami ciptakan manusia dari air mani, begitu dia dewasa, hebat, gagah, punya jabatan, punya kekayaan, memusuhi Allah, dia sombong kepada Allah, bahkan menentang Allah dan Rasulnya, gitu ya. Terus dalam ini saya baca dalam surah Waqiah ya, setelah Allah berfirman, kami yang menciptakan kalian, tapi kenapa kalian tidak membenarkannya? Allah berfirman, apa itu matum nun? Ini pertanyaan. Bahasa kitanya, hei manusia, apakah kamu tidak memperhatikan? Matum nun itu air mani yang kamu keluarkan itu, a'antum takhluqunahu am lahul khaliqun? Itu air mani yang memancar keluar, kata Allah. Apakah kamu yang menciptakannya atau aku yang menciptakan? Wow, ini bahasa Quran luar biasa ya. Ini kan kita mungkin jarang perhatikan ayat ini. Bahasa Al-Qurannya, antum tahlukunahum nakul khalikun, kamu kalian menciptakan atau kami, kata Allah, yang menciptakan? Coba jawab kita apa? Siapa yang menciptakan air mani? Biar dokter S3 pasti dijawab Allah.
Ada nggak dokter atau ilmu pengetahuan di Eropa yang udah maju konon bisa menciptakan air mani? Belum ada ya, atau nggak pernah ada barangkali ya. Itu yang menciptakan ASI saja, susu, susu air susu ibu-ibu. Allah sampai hari ini itu bersepakat, belum ada yang bisa menandingi ASI. Dan itu kan anak kalau yang dikasih ASI nggak sampai 3 bulan, 4 bulan, itu mudah sakit itu. Tapi kalau anak bayi sampai 2 tahun, kokoh dia, sehat, tidak mudah diserang. Saya punya anak itu, Bang. Tahun 2000 saya Pak Haji, saya naik haji. Pas anak saya udah 6 bulan perempuan. Ya udah memenuhi standar sih. Standar kesehatan 6 bulan udah termasuk. Tapi itu yang lain 2 tahun semuanya. Ini yang anak ini udah sakitnya. Bahkan terakhir, Pak, dia mengeluh, dia kuliah di IKI di Cibutat. Kalau habis sibuk kuliah, lemes badannya. Hanya saya cek urin. Ternyata apa namanya? Ya, lemah itu imunnya lemah. Autoimun. Autoimun kan susah, Pak. Autoimun sakit. Waalaikumsalam. Ya. Jadi itu mudah-mudah dia. Mudah sakit itu kalau kurang ASI. Siapa yang menciptakan ASI? Ya Allah, ya Allah. Itu ASI seorang ibu tidak bercampur tuh dengan darah merah, darah putih. Enggak bercampur. Enggak, tidak terpisah. Dan itu ASI memang khusus buat bayi. Begitu 6 bulan, 7 bulan terus bertahap. Buah dada kita perempuan membengkak, membesar. Begitu mau lahir, keluar. Tapi coba kalau nggak ada bayi, biar dikenal, kenapa sama suaminya, nggak bakal keluar, itu dia nggak ada, itu ekspos. Tapi begitu ada bayi, ada anak, subhanallah, oleh Allah disiapkan. Siapa yang menciptakan kata Allah itu? Allah, bukan manusia. Ya, baik. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menentukan kalian mati. Kapan matinya? Di mana matinya, seperti apa penyebabnya, kami yang menentukan. Wa ma nahnu bimasbuqin, tidak ada yang bisa menentukan kami, kata Allah. Istri saya kena kanker udah 7 tahun. Ketika awal-awal sakit, dia nangis terus, takut mati gitu. Saya bilang, kamu mati bukan oleh kanker, tapi mati kamu oleh ajal dari Allah. Begitu ya. Saya yakinkan dia berhari-hari baru dia yakin. Ya apa dia? Kalau dia masih ada umur, masih hidup istri saya. Udah hampir 7 tahun dia. Padahal kankernya itu luar biasa dahsyatnya. Itu tulang belakang itu udah kropos. Kalau pintu usep itu udah dimakan rayap gitu. Sampai dia hampir 5 bulan dia patah enggak ada leher. Lehernya patah. Di operasi, di cipto, pakai besi, 14, Pak. Pakai besi apa itu? Bisa berdiri lagi. Tapi 1 senti enggak ada leher. Itu dimakan rayap. Itu teman-teman dia, kan di cipto banyak, Pak. Termasuk siapa itu? Artis ya Irawan pasti akan kebaran, selalu kebaran kalau dikira. Udah hampir meninggal semua itu. Karena masih muda-muda. Tapi istri saya karena ajalnya Allah yang menentukan, masih hidup dia. Jadi seseorang mati pun penyakit bukan? Oleh ajal yang Allah tentukan. Ini di sini ayatnya dalil. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menentukan kalian mati. Di mana matinya, kapan matinya, apa sebabnya, kami yang menentukan. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidak ada yang bisa mendahului ketentuan kami, kata Allah. Itu para jamaah Allah. Ibu Nana sudah sampai dulu. Masih boleh saya lanjutkan? Gak apa-apa ya? Jadi itu, Pak ya. Jadi kita berdasarkan ini kita bicara. Jadi kalau ini udah dipahami,
bahwa kita diciptakan oleh Allah dari seperti dari air yang hina itu, insya Allah Pak, kita kepada Allah kenal di sekarang kita. Kita kenal kepada Allah, maka untuk lebih mengikatkan amal ibadah, terutama ibadah sholat kita, ini tolong Bapak Ibu, ini ibadah sholat kita minimal bacaan-bacaan dalam sholat itu diterjemahkan itu, dihafal itu. Ustaz sanggah, saya nggak mengerti bacaan sholat sah, tapi dia sholatnya tidak akan mampu meningkatkan iman oleh Islam. Dia sulit untuk bisa khusyuk kalau ini sholat tidak dengan dipahami. Kalau dia berbicara dalam sholat, membaca bacaan-bacaan sholat, tapi nggak paham, agak sulit dia dalam komunikasi. Tapi kalau udah mengerti apa yang dibaca, insya Allah, kata para ulama, akan bisa masuk yang disebut khusyuk. Jadi ini, kita tambah ilmu terus ini, tapi menerjemahkan bacaan-bacaan sholat cukup oleh masing-masing. Dilihat, dihafal. Begitu aja. Seperti misalnya, itu kan diulang-ulang udah beratus ribu kali mungkin. Rabbil fili, warhamni, wajiburni, gitu ya. Warfa'ni, warzu'ni, wahdini, wa'abini. Itu kan doa itu. Kalau kita gak mengerti bacaan yang dibaca, kayak orang gila kita. Orang gila kan ngomong, tapi gak paham dia. Apa yang diomongin? Gak boleh. Rabbil fili, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Warhamni, ya Allah, rahmati saya, misalnya. Wajiburni, sempurnakan, ya Allah, kekurangan-kekurangan ibadah saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Ya, derajat itu ya, angkat jabatan gitu, ini angkat, biar diangkat oleh Allah gitu. Warfa'ni, angkat derajat saya, hidup saya. Sebaliknya, warzuqni, ya Allah, beri saya rezeki. Gitu kan? Itu kan doa yang diajarkan oleh Allah, kemudian oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad itu. Nabi dari Allah ini pada doa. Jadi cara kita nyembah Allah ini diantaranya ini. Warzuqni, beri aku rezeki, ya Allah. Wa'afini, sembuhkan, ya Allah, ini penyakit dalam badan saya. Wa'afini, sembuhkan, wa'afu'ani, maafkan banyak kesalahan, banyak tidak sadar di hidup saya. Jadi banyak sekali. Coba-coba kita diajarkan oleh Allah. Kalau kita mendengar azan, itu azan itu kan panggilan ya, panggilan. Panggilannya hebat sekali dalam Islam. Apa panggilannya? Menyadarkan, mengingatkan manusia. Allahu Akbar. Kalau orang yang punya iman kepada Allah, orang yang sudah kenal Allah, tersentuh Tuhan. Aduh, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. 4 kali itu panggilan azan. Tidak ada yang pantas, yang patut saya besarkan dalam hidup ini kecuali hanya Allah. Sebesar apapun persoalan hidup, sulit banget, berat banget, tapi Allah, kita punya Allah yang maha besar. Sholat, Allahu Akbar, itu kudu ada kesadaran kita, kudu paham. Jangan mulut doang mengucapkan Allahu Akbar, gak ngerti, tapi minimal takbir Allahu Akbar, tak sadar. Allah yang maha besar, Dia yang menciptakan saya dari bahan yang hina itu. Ini Bapak Ibu, kalau ini kita udah kenal Allah, kita enak kita Pak mengerjakan perintah Allah ini Pak. Enak Pak, enak banget. Dampaknya luar biasa dalam kehidupan ini. Enggak berat terutama, enggak males. Begitu. Mungkin ada tambahan, ada pertanyaan. Pak Haji, bagaimana tambahannya Pak? Mohon silakan. Pak Bauzan mau bertanya dulu. Sebenarnya, ya, Bang. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang kalau ibadah itu kan terkadang harus koma berapa bulan, berapa tahun. Bosen lah itu ya. Ya, terkadang manusia itu kan sempat timbul futur tuh. Futur jadi agak down, jadi ibadahnya agak berkurang. Nah itu apakah faktor karena kita dosa-dosa kita jadi
ada Imam Al-Ghazali, dalam Ihya'ul-Muqaddimah mengatakan iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi ini mungkin kajian seperti begini bisa menambah iman ini kepada Allah. Tapi ketika kita bergaul, bergabung dengan orang-orang lain, bisa saja berkurang iman ini. Jadi iman banyak faktor. Bisa karena dosa, bisa karena ilmu, bisa jauh dari orang-orang soleh. Banyak faktornya, Pak. Tapi yang jelas ilmu nih. Makanya menuntut ilmu dalam agama kita bukan hanya harus di sekolah doang, di perguruan tinggi. Di majelis taklim juga itu kan arena menuntut ilmu. Jangan dikoreksi itu. Jangan diprotes. Oh, ibu-ibu ke majelis taklim melulu katanya. Enggak boleh itu. Dalam rangka taklim menuntut ilmu loh gitu. Jadi agar kita ya memang pokoknya manusiawi bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana bisa berkurang? Itu dia harus dengan ilmu. Kita baca, kita pelajari, kita bertanya tentang ilmu ini. Apakah ilmu dunia, apa ilmu akhirat? Ya dua-duanya mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Tapi kita juga sadar, Allah udah jauh-jauh hari Allah berfirman, A'udzu billahi syaitanir rajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali qalil. Kita oleh Allah diberi ilmu sedikit-sedikit. Ada yang ahli ini, gitu ya. Ada yang ahli ini, ada yang beda-beda. Dan itu enggak semua. Sekalipun beliau sebagai seorang profesor doktor, terbatas. Sedikit ilmu. Ada jamaah itu kemarin, Pak Haji, ada namanya Profesor Doktor Selamat. Itu jamaah yang terakhir dari Makassar. Beliau kemarin ketemu saya dengan Bisai kemarin. Itu beliau kan profesor doktor di bidang hukum. Mudah-mudahan beliau jadi hakim agung di Jakarta insya Allah. Itu beliau luar biasa, ilmunya banyak, saya banyak belajar kepada beliau. Tapi beliau juga ada ilmu yang gak mengerti, gak bisa, Pak. Putri istrinya, itu sakit, autoimun. Tapi udah parah autoimunnya. Ke dokter ke Eropa, udah berobat beliau, Pak. Beliau cerita. Udah ke Singapura, udah ke Malaysia. Itu beliau dapat berita. Ada orang kampung, Pak, di Lampung. Jauh dari Bandar Lampung, hampir 2 jam. Saya kemarin kesana. Ya orang kampung di desa. Itu dipegang oleh, cuma gini, beliau udah 4 kali beliau ke situ. Dipegang begini dua, dipegang. Ya bismillah. Oh ini di sini. Sakitnya di sini, sumbernya di sini, dipegang ini. Pulang dari si bapak, namanya Bapak Haji Pepe. Kan lumpuh, Pak, di kursi roda bergila-gila, nggak bisa jalan. Autoimun itu parah, autoimun. Begitu naik pesawat, pulang dari Pak Haji Pepe, bisa jalan naik tangga ke pesawat. Suaminya profesor doktor, tapi nggak punya ilmu itu. Jadi ilmu memang oleh Allah dikasih sedikit-sedikit kita ini. Luar biasa, waalaikumsalam. Iya, jadi seperti itu para jamaah. Sedikit-sedikit kita oleh Allah diberi ilmu. Jadi tidak semuanya kita ya punya ilmu. Ilmu di bidang ini, di bidang ini, nah itulah memang takdir dari Allah Subhanahu. Jadi kembali kepada pertanyaan Bapak, bisa berkurang, bisa bertambah. Bisa berkurang, bisa karena dosa. Mungkin jauh dari orang-orang soleh, atau mungkin udah jam gak dipelajari dengan baik itu agama, dilupakan karena sibuk dunia tadi gitu ya, banyak faktor. Tapi kalau ilmu agama ini terus dikaji, dipahami, dipelajari, gak lepas dari menuntut ilmu, insya Allah ada berkurang ya tidak drastis gitu ya, tidak membahayakan. Adakah yang berkurang imannya? Ada banyak, bahkan membahayakan keluar dari Islam. Ini harus kita jaga. Di kajian-kajian seperti begini, kembali kepada Al-Quran ini luar biasa. Maka di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhan nas, budu rabbakum. Itu kalimatnya begitu. Ayat 26 ya, Al-Baqarah di awal itu. Wahai manusia, budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu.
kalimatnya gini, Pak. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu itu Tuhan dulu. Oh, iya. Yang menciptakan aku. Yang menciptakan aku dari esoterma itu dia, Allah. Sembah tuh kata Allah. Walladzi min qablikum, dan Tuhanmu itu yang menciptakan orang-orang sebelummu. Lalu tetap udah kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu. Jadi sekali lagi, insya Allah, ini supaya kita kenal Allah tadi dari ini apa? Man arafa nafsah, faqad arafa Allah. Kalau kita ingin kenal Tuhan, kenali diri kita sendiri. Insya Allah, tadi kita udah diuraikan bagaimana cara mengenal diri dalam surah Thariq ayat 5, 6, dan 7. Itu jawabannya. Kalau kita sudah kenal Allah, kenal diri kita sendiri, pasti kenal kepada Tuhan kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari saya itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada, bisa diamalkan oleh kita. Semangat beribadah, sebab selama ini kita kok cuek-cuek aja, terpaksa insya Allah. Udah kenal diri kita, siapa diri kita. Dari bahan apa diciptakan, oleh Allah sudah dijawab. Insya Allah kita bersungguh-sungguh dengan merasa butuh kita beribadah, menyembah kepada Allah. Bagaimana beribadah kepada Allah? Ada yang mahdoh, ada yang ghair mahdoh. Tadi sudah saya uraikan. Yang mahdoh itu yang rukun iman, rukun Islam. Yang ghair mahdoh ini bekerja kita. Kita bekerja, dimanapun kita bekerja, itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena bekerja wajib untuk agama kita. Maka supaya jadi amal soleh, kata Nabi, innamal a'malu binniyat, harus pakai niat kita berangkat bekerja di tempat kerja ini dalam rangka mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar itu dulu dari saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.